kata-kata kasar yang barusan keluar dari bibir kamu itu bukan dari hati kamu. Suci, dengarku. Suci yang mulia dan malaikat yang kami besarkan, gak mungkin melakukan hal ini. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih. Tapi kenapa nih? Kenapa kamu lakuin ini? Bule, Pale, maafin Suci. Suci gak bisa kasih tahu alasannya. Tapi kalian harus percaya. Jawaban apa yang kamu? Ini jalan yang terbaik. Kayaknya kita istirahat dulu di sini ya. Papa nggak ingin Mama kecapean jalan terlalu jauh. Suci itu keterlaluan, Pak. Papa kan udah lihat aslinya kan. Jadi jangan dibela-belain lagi. Ya, tapi Papa ngerasa ada yang ganjil, Pak. Alah, sesuatu yang ganjil apa? Kita ini sudah dipermalukan di depan banyak orang. Dia tuh nggak punya otak. Kira ini kan orang tuanya Bayu, kakek nenek dari anak-anaknya. Tega dia melakukan seperti ini kepada kita. Yaudah, sabar ya, sabar. Sabar, sabar. Terus kita tidur di mana sekarang? Ya, malam ini kita istirahat di sini. Kalau ada penjahat gimana? Papa akan jagain Mama. Dan Papa gak akan biarin ada seorang pun yang akan melukai Mama. Pa, Ma, maafin Suci ya. Saya akan lunasi semua utang Pak Bayu. Dengan begitu saya meminta surat rumah, properti, dan aset Pak Bayu kepada saya. Bagaimana? Ini kesempatan kita untuk mencari keuntungan lebih. Hitung-hitung ganti kerugian kita selama ini. Betul. Selama ini kita sudah rugi banyak. Orang ini antara putus asa. Kenapa dia mau bayaran tentang Bayu? Bagaimana kalau hutang-hutang Bayu kita buat dobel aja? Kita akan serahkan semuanya. Tapi kami minta hutang kami dibayar 2 kali lipat. Mau dibayar tunai atau cek? Tunai aja. Gus, baik Pak. Kalian sudah lihat, semua uang sudah ada di dalam koper dan berjumlah 2 kali lipat seperti yang kalian minta. Sekarang, saya minta surat rumah, surat properti, dan juga surat aset milik Pak Bayu. Mulai sekarang, Pak Bayu tidak ada lagi urusan dengan kalian. Mengerti? Oke. Baik. Isi suratnya. Sebentar. Semua yang
Anda minta sudah ada di situ. Baik. Agus, periksa. Lengkap, Pak. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Mulai sekarang, hidup Bayu dan Cherry ada di tangan aku. Segera selesaikan pembayaran Cherry, anaknya Bu Suci di rumah sakit. Pastikan semuanya berjalan lancar dan tidak ada masalah. Mengerti? Satu persatu masalah sudah diselesaikan. Tinggal satu lagi yang harus aku lakukan. Halo. Meluncur sekarang. Pak, di depan jalan ditutup, Pak. Gimana nih, Pak? Gawat. Jangan-jangan ada orang tahu kalau kita bawa uang dan mau merampok. Udah tabrak aja. Ada orang yang bisa mengambil uangku ini. Pak, Pak, sepertinya ada yang ngikutin kita nih, Pak. Pak, udah, Pak. Jalan aja terus. Jangan buka, bisa bahaya kalau dibuka. Iya, Pak. Hei, berhenti! Tiga koper sudah berhasil kita ambil, bos. Satu dari mobil Pak Ben
satu lagi dari mobil Pak Jati. Benar, bos. Tapi saya mau nanya, bos. Kenapa koper-koper itu diambil cuma satu-satu, bos? Kenapa nggak semuanya aja gitu? Menjadi seorang pemenang bukan harus membuat orang lain mengalami kerugian. Saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya. Masukkan ke mobil. Sama ibu, nggak boleh sembarangan masuk. Di sini ada aturan dan waktunya, Bu. Apa sih bapak ini? Saya mau ketemu anak saya. Kalau saya salah, masukin aja saya ke penjara. Masukin, Pak, masukin. Ma, sudah. Ya udah, kita pulang aja dulu. Apaan sih, bapak? Kita udah nggak punya rumah. Mau kemana lagi? Hah? Mati kita berdua. Mama nggak apa-apa, tapi Mama sama Papa diusir sama Suci dari rumahnya Pak Le Puji. Mama sama Papa diusir sama Suci dari rumahnya Pak Le Puji? Iya. Gak mungkin. Pasti ada sesuatu yang salah. Kemarin Suci datang dan dia minta untuk bercerai. Apa? Cerai? Astagfirullahaladzim. Kenapa Suci jadi begitu? Udah jelas kan, Pak? Suci itu gak mau hidup susah dengan anak kita. Dia itu perempuan kampungan, materialistis. Jadi lebih baik kamu ikutin aja apa maunya dia. Lebih baik kamu cerai. Gak mungkin. Gak mungkin. Suci pasti punya suatu rencana. Karena Bayu tahu siapa Suci. Astaga Bayu, kamu ini gimana sih? Masih aja memperdulikan perempuan itu. Kamu gak peduli ya sama Mama sendiri? Tapi Ma. Tapi apa? Dari dulu, Mama gak pernah setuju kamu kawin sama perempuan itu. Dia itu hanya mau merusak kamu dan merusak keluarga kita. Pak. Aku mau istirahat. Lebih baik sekarang Papa bawa Mama ke tempat teman aku. Teman aku mau kok menampung kalian untuk sementara waktu. Iya, Bayu. Kamu yang sabar ya. Papa yakin semua ujian ini pasti akan kita bisa lewati. Karena Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan manusia. Adik kamu sebentar lagi akan pulang. Dan Mama gak tahu lagi harus bicara apa. Gak ada yang perlu disembunyikan lagi. Sarah kan sudah lulus ujian. Yaudah, kamu sabar ya. Papa sama Mama pulang dulu. Kamu baik-baik ya. Dan Papa juga akan melakukan sesuatu. Maafin Bayu, Pak.
Maha Pemilik Hidup. Ampunilah dosa-dosa hamba. Ya Allah, lancarkanlah urusan hamba. Permudahlah urusan hamba. Hamba tahu keputusan yang hamba ambil menyakiti orang lain. Tapi ini satu-satunya jalan yang harus hamba ambil. Ampunilah segala dosa-dosa hamba. Ampuni hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam. Suci, ini Bayu. Iya, Mas. Secepatnya kita harus ketemu. Ada yang pengen aku bicarakan. Manfaatin semua penderitaan aku, Mas. Kamu terlalu naif, Suci. Hidup ini hanya sandiwara. Semua itu permainan. Kita semua tidak lebih hanya seperti bidang catur yang harus pintar melangkah. Astagfirullahaladzim. Kenapa Suci jadi begitu? Udah jelas kan, Pak? Suci itu gak mau hidup susah dengan anak kita. Dia itu perempuan kampungan, materialistis. Jadi, lebih baik kamu ikutin aja apa maunya dia. Lebih baik kamu cerai sama dia. Suci pergi dari rumah Pak Ujang. Kamu tetap awasi dia. Kemana aku harus pergi? Gak mungkin ke rumah sakit. Ada mama di sana. Aku gak mau Cherry sedih. Dapatkan lagi lari lari kemana lagi berusaha ke sini.